Guys, kembali lagi di channel kami Percetakan RK Jaya. Dan di video kali ini kami akan memberikan tutorial desain lagi, dan kita akan mendesain spanduk ya guys, spanduk servis AC ya guys, servis AC mobil ya guys. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk di like videonya, di komen dan di share dan di subscribe juga ya guys, agar kami membuat desain lainnya guys. Dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi desain kami ya guys. Oke, pertama-tama kita akan membuat lembar kerja baru ya guys. Bisa menggunakan dengan cara klik file, tekan new, bisa juga tekan ctrl plus n, dan bisa juga klik icon tambah ini yang saya tunjukkan ini ya guys. Oke, kita menggunakan yang ini ya guys, yang ini aja. Oke, kita pertama-tama pilih unitnya yang sentimeter ya guys, lalu kita lihat. Oke, kita bikin ukurannya 350 kali 100. Oke, lalu kita akan bikin kotak dulu ya guys, kotak menggunakan rectangle tool atau bisa tekan F6. Oke, kita bikin dulu kecil, lalu kita atur ukurannya di sini. Kita bikin 350 kali 100. Oke, lalu kita tekan P pada keyboard. Oke, lalu kita akan buat ininya guys, kayak gini ada lengkungannya, lalu ininya. Oke, pertama-tama kita, misalnya kita ambil dulu gambarnya ini. Aduh, kita ambil ya guys, tunggu. Waduh, bukan yang ini. Kita kita screenshot, lalu kita paste, lalu ini kita perbesar. Oke, lalu kita bikin ininya guys menggunakan pen tool. Oke, sama. Oke, jadi kita bikin di sini ya. Oke, kita bikin ini. Oh, kita bikin seleksi semuanya dulu. Oke, lalu ini kita bikin di sini. Kita, aduh, delete. Waduh, kok delete tuh? Kita kenapa lagi? Tekan CTRL. Waduh, oke. Lah ya guys, kita bikin di sini aja, lalu kita bikin di sini, lalu kita bikin di sini, dan kita bikin di, aduh, bearing. Iya, kan anjingnya dari kampung,
ini. Aduh. Oke. Entar saya lagi sih dulu, guys. Oke. Lalu kita bikin di sini. Lalu ini kita bikin warna merah. Lalu kita bikin lagi pentul. Lalu kita bikin di sini ya guys. Kita klik di sini. Lalu kita lengkungi begini ya guys. Kita lengkungi. Oke. Lalu di sini kita uang belanja kalian mak si manis dibuang katanya, kata tante ditaruh ke warung-warung lagi. Uang belanja bikin di atasnya lagi ya guys. Aduh, bikin di sini, lalu kita bikin di oke, kita bikin di sini apa bisa? Iya, nggak bisa. Udah jalan lagi. Ya, ini kita bikin di sini. Aduh, kok apa kali ya? Oke, kita bikin aja dulu sini. Ini kita bikin di sini dulu. Kan beda jauh cuk. Oh iya, kan kayak gini. Ini kita bikin, waduh, ini kita taruh di dalam ini. Oke, lalu tinggal kita paskan aja. Oke. Kita bikin warna merah. Ini kita bikin warna hitam campur merah. Kita bikin hitamnya di atas, putihnya di bawah dulu. Lalu kita klik putihnya. Lalu kita pilih warna merah. Dan jadi seperti ini guys. Oke, tinggal kita sesuaikan aja. Oke, misalnya ke hitam. Oke, lalu ini kita klik oke. Tapi ini kok apa ya? Oke. Ini kontennya kita apa dulu lagi guys. Oke. Oke. Lalu kita akan
Ini kita grup tekan CTRL plus G. Ini kita bikin warna kuning guys. Ini kita bikin di sini, kita paskan. Oke, jangan terlalu bawah. Oke, lalu kita akan bikin ini kurang begini, kurang begini guys. Oke, lalu kita akan bikin RKAC. RKAC-nya menggunakan font Evogria. Oke, Evogria ya. Oke, Evogria. Kita klik text tool. Kita bikin font size 200, lalu kita pilih Evogria. Dan kita pilih yang normal italic. Kita bikin RKAC. Lalu ini kita klik di sini guys, double klik. Lalu kita klik ini fontain fill dan kita bikin lagi kayak tadi ini Kak, yang putih ke bawah, yang hitam di atas. Yang hitamnya kita bikin warna kuning. Kuning guys. Kuning dan yang putihnya ini jadi warna orange. Orange. Ya kan? Oke, coba kita besari dulu. Oke. Lalu kita bakalan bikin kayak berbeda ya. Coba put kuningnya yang lebih banyak ya guys. Oke. Oke, gitu aja. Lalu kita bikin warna hitamnya, outline hitamnya. Oke, loading. Yang ini jadi warna hitam dan yang ini kita tekan save plus page up. Dan ini kita double klik di outline-nya. Pilih width-nya 80 coba. Nanti kita coba ya guys. Udah bisa ya? Oke, udah bisa. Coba kita delete ini. Udah bisa enggak ya? Oke, udah bisa, udah tebal kali pun itu. Oke, lalu kita bikin lainnya. Oke, biar ada gapanya. Lalu kita bikin yang putihnya. Lalu yang ini kita tekan shift plus page up. Lalu yang ini warna putih. Dan kita double klik di sini. Tadi. Oke, lalu kita pilih 130 coba ya. Kurang 130 kurang ya guys. Coba 150. 150. Tidak bisa lah ya. Wah, 160. Tidak bisa lah ya. Udahlah. Lalu kita akan bikin yang spesialis AC mobil. Yang spesialis ini fontnya Comica Axis. Comica Axis. Comica Axis. Spesialis. Kalau mau bagi-bagi uang, beri-beri. Oke.
mungkin warna hijau, tapi CMYK nya 61, C nya Y nya 89. Oke, 6189 ya kan, 6189 6189 6189. Wah, udah langsung ya guys, bisa gitu. Tapi kok gak ganti ya, coba. Oke, okay. Lah heng, kita bikin fontain fill, bikin ini ke bawah, enggak, ini ke sini, lalu oke, okay. Kita bikin enggak ada outline-nya, dan kita bikin outline-nya jadi hitam. Oke, lalu kita bikin ini jadi warna hitam. Yang ini tadi kita ataskan. Yang hitamnya kita double klik di sini. Kita pilih 40 PT ya guys. Lalu kita rata tengah. Spesialis AC mobil. Oke, udah spesialis mobilnya. Spesialis AC mobil. Ini kurang apa ya? Kurang banyak putihnya. Kurang banyak putihnya. Oke. Kurang kayaknya guys. Iya, kurang dikit lagi. Kita bikin lagi. Oke, udah bisa lah itu. Lalu kita akan bikin yang jalan Jamin Ginting nomor 167 ini, menggunakan Swiss 721 bold dan italic. Oke, okay? Untung gak ke close. Lalu kita menggunakan text tool, kita perbesar, kita bikin, kita ketik dulu jalan Jamin Ginting nomor 167 Medan. Oke, lalu kita bikin Swiss 721, kita pilih yang bold italic ini ya. Lalu kita bikin di sini, kita bikin warna putih dan kita bikin warna hitamnya lagi. Ya. Ini di atas dan yang ini jadi warna hitam. Dan double click di sini, kita pilih 40 juga. Oke guys, sudah. Nya ini kurang besar, ini RKC nya juga kurang besar. Oke, lalu spesialis mobilnya juga. Ini juga isi, ini kita grupkan dulu. Ini udah oke. Oke, lalu kita bikin, kita akan bikin ini ya guys. Kita akan bikin service isi freon perawatan. Oke, kita ikuti cara bikinnya ini ya guys. Cara bikin segitiganya, kalau di sini ada gak ya? Basic shape coba ya. Ada cuy, ada rupanya guys. Coba kita tes. Ini kita coba bikin PR yang 40,
30. Oke, 140 coba tadi. Delete aja lah. Tetap juga enggak bisa, guys. Coba kita pilih polygon, coba 3. Jadi gimana? Oh iya, guys, dari sini aja. Oh iya. Enggak bisa juga miring. Coba kita miringkan manual. Jadi gini ya. 270 coba. 270. Oke, udah pas kan? Coba kita paskan dulu. Kita paskan. Wih. Kita bikin di sini. Kita bikin di sini dan kita bikin di sini. Wah, kok beda ya? Jadi miring. Oke, lebih biar ada mudahnya kita menggunakan pen aja, pen tool ya, guys. Oke, lebih mudah dan lebih cepat. Oke. Lalu ini kita paste. Ini kita speech up dan ini kita bikin warna putih. Lalu kita double klik di sini. Oh, coba kita ginikan dulu. Apa perbedaannya? Oke. Oke. Nanti dibilang sombong yang datang dari sini. Sini ini kita, waduh, tahan grup dulu. Yang ini kita bikin shadow. Oke, kita bikin 100. Ada cari di bawah mantan kubur. Oke. Kalau sudah bikin videonya, guys, kita tinggal ketik yang ini aja. Yang service perawatan kurang besar kayaknya. Besar. Lah. Kurang di sini dua sih. Bikin. Kebesaran ya, guys. Iya, cuy. Ini kita lihat aja. Mending kita menggunakan pentol yang tadi, guys. Gunakan pentol dan setelah itu kita bikin dulu. Waduh. Oke. Kita tuh ketik service menggunakan Evogreal lagi. Kita control Z lalu semuanya, guys. Oke, Evogreal bold dan italic. Aduh, kok 50 sih. Evogreal.
service. Lalu ini kita bikin di sini. Lalu kita bikin warna biru dan kita speed up, dan yang ini kita bikin warna putih. Dan kita double click di sini, kita bikin 80. Oke. Service. Lalu kita bikin lagi di bawah. Siap service perawatan. 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 Oke. Lalu kita di sini perawatan. Aduh. Setelah itu guys, kita bikin lagi. Setelah itu apa ya? Sini ganti frame. Iya, ganti frame. Ganti, coba isi biar lebih singkat. Isi frame. Dan di bawah isi freon, lalu kita bikin, tinggal kita bikin ininya, ini ada ini. Oke guys, kita bikin dulu kotaknya dia guys. Kotak dari sini sampai sini. Kita bikin warna putih, lalu kita klik kanan, pilih power clip, masukin ke sini. Lalu di dalam ini kita bikin lagi ini apa, gofood, lalu ini bikin gini. Oke. Guys, lalu kita bikin yang ininya ini. Ambil aja. Oke. Guys, kita bikin nomor handphonenya. Nomor handphonenya. Oke. 200 coba. Oke, kita bikin infografis lagi coba ya. HP jadi kayak aneh ya. 0812 325 3731. Tapi kok bisa gini ya guys ya? Kita bikin yang tadi yang ingin aja kita ikuti. Kapra. Aduh, ke double click kapra extra. Oke, ini kita cancel, kita bikin ini kapra. Oke. Wah. Oke. Lalu kita bikin di sini. Kita bikin begini ya guys. Ini dengan warna putih. Aduh, ini kita kecil, kita apa itu sedikit guys. Oke, ini speech up dan ini warna hitam. Dan ini kita double click di sini dan kita bikin apa itu. Oke. Ini kita cancel aja guys yang tadi tuh. Lalu kita ambil yang ini nih ya guys. Honda ya, ini Truk C. Sini 1, 2, 3. Ya, Pew.
Oke, tinggal kita kecili doang. Oke, gak ribet kali sih. Kecilinya aja sih. Oke. Juga juga ya guys, aduh sini dan ini juga pokoknya semua lah guys ya. Oke, tinggal kita bikin gambar yang ini guys. Oke, yang ini kita copy aja ya guys. Oke, nah sudah siap ya guys spanduknya. Jangan lupa untuk di like, comment, share dan di subscribe. Oh tunggu, ini kita upload clip. Oke, nah. Oke guys, sekian dan terima kasih.